Bercanda. Barber mencukur rambut pelanggan dengan gembira. Apa jadi? Betul. Sayang sekali kesempatan untuk tim B, silakan. Karena barber juga manusia, kadang-kadang sedih juga. Gunting. Dengan giniin. Giniin. Kita lihat. Yang penting gak gunting apa? Yang penting gak gunting. Malu saya kalau nyok gunting, Pak. Dengan seorang barber mencukur rambut pelanggan dengan giniin. Gantian. Iya, sekali. Kita buka sekarang. Jawabannya adalah? Seorang barber mencukur rambut pelanggan dengan? Tadi sudah ada kode. Gantian. Semua orang yang juga tahu, Pak. Mana pernah ada orang potong rambut 1, 2, 3, 4, 5. Hei! Satu-satu! Baru saja kita mendengar sebuah pengumuman. Baru saja kita mendengar sebuah pengumuman. Bahwa jawaban ini semua orang tahu. Iya. Tapi kenapa gak dijawab, berarti ya? Berarti Anda bukan orang. Kok gak tahu? Itu bukan sebuah jawaban untuk sebuah pertanyaan yang... Iya. Wah. Yang wah gitu loh, Pak. Ya kita kan buka wah, kita carinya wih. Orang tahu masuk ke barber, oh sebentar ya, Mas ngantri. Iya, sebentar abis ini Mas satu lagi, selesai. Makanya masuk, setelah, kalau saya... Kalau orang nunggu, hei siap, lu siap. Bendakin. Iya. Saya memberi pertanyaan, saya memberi clue, diperhatikan kan sudah dikasih clue tadi orang barber. Terus kainnya pakai spanduk semua seret gini. Berarti kan clue-nya tadi loh, ya kan. Kan ini gunting maksud Bapak gini. Eh, 1, 2, 3, 4, gantian urutan. Oh, udah dikasih clue gak dilihat. Nah, ini gak teliti, sayang. Kurang teliti, makanya gak bisa jawab. Sebenarnya kalau lebih teliti sama terteliti. Bisa diam gak? Anda-anda bisa diam gak? Pak, galak banget. Dia ngasih tahu, Bu. Oke, tapi berarti tidak ada yang bisa menjawab. Boleh kita gantian kasih semangat deh. Berikutnya, yang memilih adalah silakan. Tim B. 5 mendatar. Hei, gue dong. Iya, gue pilih sih 5 mendatar. Terserah. Kalau lu harusnya berbeda dong. Yaudah, ini bahaya nih temen lu nih ya. Oke, silakan Kak Medu. Apa, Winda? 5. 5 apa? Gak kreatif. 5 geser. Nah, 5 geser. Nih, karyawan setiap tanggal tertentu. Gaji. Menerima. Gaji. Gaji, Winda. Pak, saya terintimidasi nih, Pak, otak saya, Pak. Kita buka. Setiap tanggal tertentu menerima tamu. Ya. Bisa aja orang nagih uang listrik. Iya. Dibuka dulu, Pak. Matiin doang, Pak. Maksud dan tujuan jawab saya apa gitu loh, Pak, maksudnya. Ini jawabannya. Karyawan setiap tanggal tertentu menerima tamu. Tamu. Apakah itu jawabannya? Maksudnya menerima tamu tuh di mana, di tempat kerja atau di rumahnya, Pak? Ya terserah, yang menerima tamu dia kenapa ada yang ngatur. Bapak nggak usah bilang karyawan, semua orang juga selain karyawan terima tamu bisa, Pak. Semua orang bisa saja, tapi karyawan kan semua orang. Benar. Kalau ada tamu jangan cemberut, memuliakan tamu. Lo menang-menang jawaban bener lo. Coba kalau salah lo protes guling-guling di situ kan. Kalau dibilang tanggal tertentu, berarti rutin. Tiap tanggal sekian akan ada tamu, Pak. Bisa tanya, gak harus rutin, terserah. Tapi tanggalnya pasti tertentu. Masa gak ada tanggal? Pas tanggal 2 terima tahu. Ya tertentu tanggal 2. Tapi gak tiap tanggal 2. Siapa yang bilang setiap? Enggak. Lah iya. Oke, baik. Berarti jawabannya adalah tamu. Iya. 9 mendatar, Pak. 9 mendatar. Saya ikutin mereka, Pak. Oke, ada 6 kotak, huruf U di kotak kelima. Anak TK ke sekolah diantar titik-titik. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya silakan. Tim B. Ya, gak jawab. Kita beri kesempatan. Oke, Tim B bisa. Jawabnya. Jemput. Ibu. 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 Ibu.
Ibumu. Ibumu. Apakah anak TK ke sekolah diantar ibumu? Pakai E apa pakai apa? Ibumu E. Ibumu E. Anak TK ke sekolah diantar. Antar angkut. Diantara. Tidak. Coba silakan kalau ngobrol silakan. Tidak sini. Lu nyari katanya susah loh. Kamu waktu TK pernah enggak berontak mau diantar tapi kamu enggak mau ngikut? Ya enggak lah, Pak. Udah nyampe ternyata ketinggalan. Makanya sekolahnya pinter nanti jadi dokter karena itu nurut. Kalau kamu kan cari berontak makanya jadi gini. Pak, ini yang ngomonginnya tuh NG-nya. Kalau bahasanya tuh ngikut. Pak, kan di gini ngikut. Ngikut. Ini ngikut NG-nya itu loh. NG-nya ngikut. Pak, sejak kapan itu jadi awalan, Pak. Bapak tahu apa ya? Antonim atau apa sih istilahnya sih? Iya, antonim. Ah, ngomong apa itu juga gak tahu, Pak. Pakai tanya, saya tahu. Lawan kata, Pak. Kayak antonim. Kayak misalkan pulang, pergi, ya. Antar, jemput. Masa antar ngikut? Yang bilang ini antonim siapa? Ya, tapi itu tentu tidak tepat untuk ya, tepat jawabannya. Lah. Sekarang kalau ada ngantar anak, dia gak ngikut, tepat gak? Bisa aja kan kalau anaknya lagi sakit. Oh, loh, ngapain diantar ke sekolah? Diantar ke sekolah, bukannya diantar ke puskesmas. Buat bukti ke dokter, ke guru. Ya, nggak bisa. Ini anaknya lagi sakit, bukti ada deh. Anak lagi sakit, diantar ke sekolah. Semakin sadis anda ini. Dibawa, Pak. Bu guru, anak saya lagi sakit ya. Mana buktinya? Ini tuh, lihat tuh. Nggak bisa gitu. Guru juga maklum. Sebenarnya surat dokter aja cukup. Masa pakai anak dibawa. Mufakat semua ya jawabannya adalah ya. Tadi sudah setuju jawabannya ngikut ya. Oke baik kalau begitu sekarang masih ada dua Mufakat. Kotak lagi kita kasih semangat dulu. Ya. 8 mendatar. Yes, sudah diduluin Pak. 8 mendatar Anda ya. Yang memberikan Laksa. Keterangan di pengadilan. Oke silakan jawabannya 3, 2, curang nih. 1 tim B silakan. Yang memberikan Lampu. Keterangan di pengadilan namanya? Lampu. Bener Pak. Dibisikin. Wah curang. Lampu. Udah mau jawab. Lampunya keterangan nih. Iya. Benar. Cilin dikit keterangan, Pak. Sama kedatangan. Sama. Rasain. Kita lihat. Oke, dibuka apakah ya. Apakah yang memberikan keterangan di pengadilan namanya lampu? Lampu. Setelah yang satu. Itu yang pertama lagunya judulnya Tenda Biru. Tenda Biru. Dijawab oleh yang laki-laki judulnya? Tenda Bisul.